Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain game One Piece Burning Wheel. Nah, buat kawan-kawan nih yang mau gacha Sanji atau yang mau gacha Marco, kalian harus nonton ini dulu ya, karena aku bakal review langsung Sanji bintang 8. Nah, ini kalian bakal bertanya-tanya, "Bang, ini akun siapa?" Wih, ya biasa cuy. Akunnya Naoto Aoi ya. Akunnya top global di OPBR cuy. Aku kaget, dia bener-bener bikin Sanji jadi bintang 8. Gila, auranya kayak gini bro. Cih, auranya cih. Gila yuk. Ini dia, Sanji bintang 8 cuy. Gila. Woi. Woi, gigi bro. Auranya itu menyala ya, apinya menyala bro. Menyala parah. Oke, kita baca-baca dulu skillnya ya yang dipakai oleh si Bang Naoto Aoi. Alright, di sini Sanji itu ya, juga cuy. Dia ada beberapa skill yang tidak diambil ya. Mulai dari skill yang Belly Kick. Belly Kick ini single target, efeknya adalah, oh, guaranteed hit. Guaranteed hit itu pasti kena ya. Jadi nggak bisa di dodge. Oke. Terus ada juga yang ini. Cikik, namanya Cikik, single target lagi, dan dia nggak punya efek apa-apa. Oke, jadi dia ngambilnya skill-skill yang ada efeknya aja sih. Untuk skill yang dia pakai adalah ini ya, nih Burning Iron Spectrum. Damage-nya strike line across, jadi satu lane itu efeknya adalah nggak ada. Tapi di sini Sanji Fire Attribute akan meningkat 50% dan critical rate-nya sama speed-nya tidak bisa direduksi. Jadi Sanji saat ada di battle, semua Straw Hat Pirate crew member dan akurasi akan meningkat 10%. Gila bro, gila cuy, ngebuff tim ya talentnya ini ya. Gila. Untuk finalnya namanya Hell Memory, dimana di sini single target, kemudian impactnya adalah masuk ke mode Kenbushu Hou Awareness State. Kenbushu Haki bro, sampai ke next actionnya Kenbushu ini apa nih cuy? Bentar, kita cek dulu ya Kenbushu. Wah, ini dia penjelasan Kenbushu hakinya ya. Di sini critical attack dan akurasi Sanji akan meningkat 30%, dan skillnya kecuali ultimate tidak bisa, cannot damage only apply negative effect to Sanji. This immunity only applies in war and when Sanji defeat target. Okay, menarik juga cuy. Intinya dia ngebuff ya, ngebuff. Dan Sanji tidak bisa menerima damage atau terkena efek negatif. Wah, wow, bro. Kemudian dia juga ngambil skill ini ya, namanya skillnya Neck Kick, 5 energi ke single target, dan efeknya adalah critical damage akan meningkat 50%. Bro. Lalu dia punya efek yang namanya Skywalk, dimana di sini dodge-nya Sanji akan naik 30%, dan dia akan mendapatkan 3 energi setiap ronde. Wah, ini rusak cici. Dia bisa pakai jurus banyak banget ya. Gila, nggak bisa di damage dan dia ngedot terus, luar biasa. Lalu ultimate-nya dia namanya adalah Kukuk Burn, dimana di sini efeknya adalah meningkatkan damage 50% lagi dan 100% chance untuk mereset semua cooldown skill. Wah bro, gila cuy. Jadi ini main final skill aja sih. Kemudian efeknya dari grill shot adalah Sanji attack fire attribute akan naik 120% dan bisa mengignore defense musuh. Wah gila banget cuy. Oke, kita coba aja lah ya. Kita coba aja langsung ke PvP, kita tes, bro. Gila banget. Oke, kita ketemu Pony Pasta. Alright, langsung aja. Right,
Tapi di sini Sanji jalannya di belakangnya itu ya. Di belakangnya Doflamingo, jadi nggak begitu cepat jalannya dia ya. Right. Oh, hoi. Kini. Alright. Oke, okay, inilah dia Sanji akan main, cuy. Kita lihat nih skill-skillnya Sanji nih, cuy. Woi. Wih, ditendang ke atas. Oke, okay, kayak gitu ya skillnya ya. Cuman di sini skillnya itu lurus ke Joro doang karena di belakang Joro nggak ada siapa-siapa. Iya, cuy. Sayangnya di belakangnya Joro nggak ada siapa-siapa. Coba ada orang gitu loh. Baru tuh gimmicknya yang strike line across kena, mungkin ke BB kali ya. Oke, dia main Sanji juga tuh. Wah, itu dia, itu dia. Oke, wuh, gege bro, sakit banget cuy. Asli itu sakit banget loh ya, itu sakit banget cuy. Kayaknya top global udah pada main Sanji ya. Itu lihat tuh, udah ada yang main Sanji cuy. Pony pasta nih. Alright, alright. Woi. Oke, gila di dot semua biadab. Alright. Oke, gila, bro, itu buff dari Sanji ya. Jadi satu tim SHP dotnya ningkat, boy. Jadi di sini kita bakal sering ngedot sih. Luar biasa, bro. Hebatnya Sanji ya gitu ya, Nami ngebuff, Sanji ngebuff, jadi tim SHP itu kuat banget sih, asli kuat parah. Oke, okay. ngedot terus, gila boy, lihat sendiri tuh, gila. SHP nggak kena efek apa-apa, bro. Sansen Sekai. Oke, okay. Okay, ayo Sanji, let's play again, bro. Alright. Oke, okay. Okay. Agak mati, bro. Oke, okay, tendang lagi. Aduh, mati cuy. Lah, nggak bisa skill lagi. Ya. Asli dah. Gara-gara itu BB-nya mati cuy. Tuh, lihat tuh sakit banget damage-nya ya. Gila, BB langsung meninggal cuy. Gila, gila, gila. Gila sakit banget cuy, Sanjinya musuh sakit banget. Oke, kena perles mamam. Gila, 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 gila. Tuh Sanji musuh aja sakit banget cuy. Jadi nggak mesti Sanji kita ya. Coba kiri. Oke, mati tuh Sanji. Wih, gila ngedot terus. Wih, gede dia ngedot terus cuy. Oke, kita ulti nih. Kita ulti nih. Makan nih ulti. Dia menjambi. Gila ngedot terus cuy. Bro, bro, damage-nya dia nggak kena sama sekali ya. Gila di ulti. Segitu banyak damage ya Sanji nggak kena cuy. Efek red dodge-nya dia tinggi banget. Tuh lihat tuh, Sanji ini aja ngedot terus cuy. Soalnya dia ada logo, logo yang lari itu ya. Itu logo ngedot. Increase dodge rate-nya tinggi banget. Tuh, lihat. Gak kena-kena, bro. Car rusak nih, cuy. Tuh, lihat tuh. SHP juga pada ngedodge. Ah, kalau logo kakinya hilang, dia baru bisa kena damage, ya. Logo kakinya itu yang membuat dia tuh susah dikenain sama sekali. Gigi parah. Dorek kiri. Oke, we win, bro. GG, pony pasta ya, GG, GG. Ini juga pakai Sanji loh.
Oke, kita match kedua ya, match kedua. Oke. Ketemunya Pony Pasta lagi, cuy. Benar. Pony Pasta. Oke, dia kena perlas aman. Jurus kiri. Wih, gila jurus ini, boy. Oke, nice try. Makan. Mantap. Oke, Sanji, aku bakal pakai jurus finalnya Sanji. Tadi kita belum sempat pakai jurus finalnya Sanji. Ayo, final Sanji. Blue Light. Okay, final Sanji. Wow, gila. Berapa tuh damage-nya tuh? Belum mati sih Joronya, cuy. Belum mati, cuy. Alright. Wah, mamang tuh enggak ada yang kena tuh. Lihat, cuy, SHP OP banget jadinya. Kayaknya bikin tim full SHP GG parah sih. Full. Mati enggak nih BB nih, cuy? Takutnya mati, cuy. Oh, sekarat lu main lah. Enggak apa. Sekarat, bro. Come on. Kena gak nih? Oke, kena ya. Entah kenapa ya, tim musuh itu dodge rate-nya kecil banget, beda banget sama Sanjiku ya. Mungkin build-nya Sanjinya dia beda sama build-nya punya kita ya. Makanya kita lebih dominan sering ngedot daripada musuh sih. Dah. Wah, kagak. Menang, cuy. Oke, nice try. Wow, kita ketemu King, bro. Let's go. Oke, lawan King. Let's go. Wih, naminya dia cepet banget, cuy. Wih, semoga kita ngedot ya. Semoga aja kita ngedot, boy. Tempo. Wah, gila, kena berapa tuh? Wadidaw. Kena banyak, cuy. Tapi nggak tahu dah Sanjinya kenapa kagak. Shishishom. Wah, Joro kena. Sial, Joronya kena, bro. Oh no. Oh no. Sial, pakai kena lagi jurusnya, boy. Oh, Sanji nggak kena, bro. Aman, Sanji. Aman. Yang kena malah Doflamingo ya. Wadidaw, didot semua. Waduh. Oke, langsung. Wah, gila. Bro, sakit banget cuy damage-nya Sanji, cuy. Lihat sendiri ya. Si Bebe darahnya udah setengah aja, yo. Ini GG parah sih memang Sanji, cuy. Masa udah setengah tuh, lihat tuh damage-nya. Beda sama Joro ya. Joro nge-single target enggak sebegitu sakit. Oke, sampai ulti dia. Setah. Buset dah, ayolah Sanji. Aku yakin kamu bisa nge-carry tim ini, bro. Kita ngedot terus sebenarnya. Oke. Lempar batu. Ulti. Gila, buffnya banyak banget, bro. Doflamingo apa itu, cuy? Buffnya sampai segepok gitu loh. Menarik. Alright. Oke, Nami kita udah bisa perlas kayaknya nih, cuy. Tapi dia ulti. Waduh.
Sial. Oh, belum mati. Belum mati, cuy. Belum mati, belum mati. Aman, 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 aman. Kita masih bisa kasih perlas ke musuh. Mamam tuh nggak ada dots untukmu ya kawan ya. Oh, mamam kena deh ya. Doflamingo. Asli jurunya masih kena perlas. Doflamingo. Oh, kena, 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 kena. Aman. Lu kok dia? Oh iya, dia ulti, cuy. Dia ulti, bro. Aduh, namanya Matet. Yah. Ya. Oke. Oke. Ini BB mati sih sama si Sanji. Kayaknya ya, karena kita pakai final udah pasti Matet ya, cuy, harusnya. Tuh. Tuh, gila, bro. Bro, Sanji darahnya masih penuh, cuy. BB udah Matet. Waduh, ini bahaya juga sih. Tapi emang ya Sanji OP banget, cuy. Seriusan dah. Tuh, masih kuat ya, bro. Tapi Luffy-nya biadab sekali ya. Oke, Nami kena gini dia. Perlas. Joro masih juga kena perlas. Perasaan itu kena perlas, cuy. Tapi kena, tapi tenang, kita ngedodge. Ngedodge. Dodge, come on, dodge. Ayolah, dodge terus, cuy, dodge terus. Ayo, Sanji, dodge terus, Sanji. Mantap. Dodge lagi. Mantap, bro, gila banget, cuy. Oke, masih hidup, bro. Masih hidup Sanji, bro. Gila ya, emang dodge itu King of Dodge ya. Ini emang ini karakter King of Dodge. Dari awal nggak kena damage kayaknya dia tuh. Tapi musuhnya emang terlalu kuat, bro. Gila, si King number one in the Offer Bell ya. Waduh. Bisa nggak nih? Oke, gila, dia juga ngedet sih. Aduh. Waduh. Wah, gila, kalah, cuy. Kalah, cuy. Tapi naminya mati. Enggak mati, cuy. Kira dia ngilang karena mati, cuy. Wah, kalah. GG, bro. Tapi kita ngedot lagi ya, lagi-lagi ya. Mati tapi kena perlas. Gila. Kalah, bro, ini udah tidak perlu diperjuangkan lagi, cuy, dapat kalah. Gila, emang King number one ya. Susah, cuy, ngalahin, cuy. Oke, jadi kayak gitu ya untuk gameplay dari karakter Sanji NW bintang 8 ya. Jadi karakter ini tuh benar-benar sakit di bagian single targetnya ya, karena tadi kalian bisa lihat sendiri bahwa Blackbird aja bisa di one shot sampai sekarang, cuy. Mulai pakai jurus final ataupun pakai jurus yang ini ya, neck kick ini. Asli, ini neck kick ini sakit banget, cuy ya. Neck kick sakit banget. Kalau yang burning iron spot spectrum ini biasa aja sih kalau menurutku ya. Mungkin karena memang di sini masih level 5 ya. Mungkin ya. Tapi kayaknya ini biasa aja. Tadi musuh sempat make dan biasa aja, cuy. Mungkin dia memang lebih bagus main yang single target kayak jurus-jurus yang final ini nih. Jadi kayaknya ini lebih better sih kayak gini. Nah, kan nanti ultinya Sanji itu kan bakal mereset ya, mereset energi dari cooldownnya ini ya. Cooldown ini kan bakal direset lebih bagus lagi sih. Dan memang ini Sanji itu susah banget dihit ya, intinya itu sih. Nih, yang talent Skywalk ini. Ini gila banget, bro. Dodge 30% ini susah banget dikalahkan ya. Jadi ini pasif yang paling gede. Asli GG parah. Oke, jadi gitu aja ya untuk kalian yang dapat Sanji, berarti kalian hoki. Mungkin kalau Marco belum tahu ya, nanti Marco kita coba dulu lah ya. So, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa ya di next video lagi. Bye bye.